Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel satu ini. Oh bukan, channel Hendra Gamers. Ya, hari ini kita memainkan game Grotopia lagi. Tapi, nggak kasino ya, kita nggak main kasino. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang Priest Time Hammer. Wah, ini event yang mungkin menurut Bang Hendra itu udah lama banget ya. Udah lawas lah kali. Cuman, ini muncul lagi nih item ini. 5.000 pak. Coba kita cari price-nya berapa sih harganya. Kita coba cari ya. Print. Kok print ya? Bukan kali. Apa namanya? Priest ya, priest. Pristine. Pristine. Oh, ada nih. 4WL. Oke, kita lihat harga yang di atas aja ya. Yang fix nih biasanya fix. Variable hammer 2 sampai 4WL per WL, oke. Press hammer. Elegant hammer. Wah, mantap kali. Ini apa ini? Wow, elegant elevator bla bla. Gila mahal banget. Reliable. Oke, kita biasanya itu ada rankingnya sahabatku. Setahu Bang Hendra itu ada rankingnya. Nah, benar kan? Benar nih. Bang Hendra masih ingat nih ada event kayak ginian nih. Personal event revive. Oke. Oh. Oke. Jadi kita hari ini bakal beli ini kayaknya. Tapi kayaknya pakai ini. Restless armor-nya berapa sih? 2WL sampai 4WL. Aduh, gak ada WL lagi. Banyak yang beli sih. Tapi kalau pakai gems itu agaknya rugi sedikit. Cuman kalau Warren jual 4WL tuh untung banget. Sudahlah. Daripada basa-basi ya, kita langsung aja ke ngelag. Kita langsung membeli. Tunggu beberapa saat. Oke. Kita beli satu aja dulu ya, sahabatku. Ini ngelag banget dah. Woi, internet. Ngapa ngelag banget? Dapat jaga ngelag ada. Wah, parah nih internetku ngelag banget. Ya. Kita cover ini aja. Nah, udah disiapin. Sekarang kita pakai hammer ya. Nah, ini sahabatku. Sorry. Nah, ini yang reliable, ini yang pristine. Mana nih? Gak kepake. Ini atau ini? Bentar. Coba aku lihat dulu. Ah, bentar, pakai yang ini. Oke. Kita lihat dapat apa kita, sahabatku. Bang Hendy penasaran nih, dapat apaan nih kalau udah kayak gini. Thank you.
Ah, sini ya. Nambah ya, begini nambah. Stopang enter itu pakai yang ini nih yang nambah. Stopang enter ya, yang ini yang dihancurin. Tapi mereka ngambil yang itu. Weh, wah reliable lagi dong. Ada berdua lagi ada di apa? Bentar. Masih poinnya 6. Bah. Yap. Oke. Go. Bentar. Kalau ngebuk ini nambah enggak sih? Bang Hendri penasaran nih, gebuk ini nambah enggak sih? Orang bantang gebukin ini. Oke, Bang Hendri coba dulu ya. 14.510. Oke, kita gebuk sekali. Nambah enggak? Nambah. Berarti yang ini aja nih. Udah, ini aja lah. Lemah kali. We'll be right back.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wah, gak tau lah berapa ini. Pokoknya hancurin semua, hancurin semua. Pokoknya kalau udah selesai ini biasa ada tulisan Break. Hapersin semua. Ez kali lah misinya. Gak ada yang lebih melantang apa? Wih, paper. Paper ini berapa sih rating-nya? Aku ambil dulu lah. 47. Masih kurang berapa? Sorry. Ke not lagi. Ke gold. View roll. Masih kurang 128 lagi yang gua harus break. Oke. Hancurkan semua. Kayak aku punya traktor dah. Mana traktor? Ah, ini nih. Beginian lah. Udah usah pake geger kayak, pakai ginian biar makin jos. Oh, mantep kali kan. Ayo break lagi. Break terus. Gak tau berapa. Banyak banget. Dua ratusin. Oke, udah berapa sih nih? Udah banyak kali aku nge-break. Coba kita lihat. Tiga lagi, oke. Kalau tiga lagi mah tinggal gini aja. Pakai ini. Oke. Oh, ini nih. 1, 2, 3. Udah, selesai. Selesai sahabatku. Kita ke goals, viewers, lore, terus complete. Ya, gak dapat apa-apa. Nanti jam 12 nih baru dapat lagi quest. Oke lah sahabatku, thank you buat kalian yang udah nonton gua dari awal sampai akhir video ini. Dan ya, pembahasan kita hari ini adalah event dan juga quest, nyelesain quest roll ya. Dah, next nanti kita bakal bikin video lagi. Kalau kalian mau ikutan, cara ikutannya itu gampang banget ya. Kalau mau ikutan joki DL nya ya, jadi kalian bisa komen di bawah. Maksudnya di word gua yang di awal video gua tadi ya. Jadi thanks for watching and happy gaming. Dadah.